biasa kalau kata macam ni, saya rasa kurang-kurang dekat sejam lebih juga lah berada dekat Kanuman Nazin. Mungkin ada yang nak nak salin pakaian apa semua kan, dia kata kan. So ambil masa jugalah, kurang-kurang dekat sejam jugalah kat sini. Selepas selesai semuanya, barulah bergerak dengan kad apa ni, dah semayang semayang jamak tadi. Selesai semayang jamak apa semua, boleh semayang sunat ihram. Semayang sunat, sunat ihram. Semayang sunat ihram, aku nak dalam hati sebut, ya Allah, aku nak semayang sunat, sunat ihram kerana Allah Subhanahu wa taala. Semayang sunat ihram gitu. So bila nak niat, niatnya dekat atas bas. Niatnya nanti dekat atas, atas bas. Kita naik atas bas, sebelum bergerak bas, biasa mutawif lah. Mutawif kena bagi tahu, jom kita sama-sama apa ni, berniat dalam hati nak mengerjakan umrah, nyatakan. Maknanya semua yang ada dalam bas semua niat serentak. Bukanlah kita ada niat serentak tu sama, mana semua nawai sama baca nawai itu ataupun nawai tul umrah wa ihram tu biar. Tak apa, kita cuma makluman semua kepada jemaah biar niatnya seketika itu. Senang nyatakan. Nanti kan ada yang mesti dulu masa awal masa ada setengah-setengah tempat, ada setengah-setengah jemaah travel, dia kata di berdepan dengan isu jemaah terlupa, terlupa niat. Kalau tak buat macam tu, ada yang terlupa kata. Dia semayang-semayang tapi terlupa niat. Dan terlupa niat masalah. Kalau dah sampai Mekah, ada. Kalau dah naik kapal terbang, dia kena yang naik yang kena niat atas kapal terbang, dia lupa. Bila dia lupa dengan mati Allah, dah sampai ke tak? Kain ihram pakai, niat tak? Katakan. Dah jenuh, katakan. Jenuhnya nak kena bawa pula apa ni, nak kena tanggung kos jemaah tadi, kena tanggung kos pula untuk dia seorang pergi ke Kanun Manazil, sebab dia kena pergi ke mikat yang paling hampir. Kalau tadi dah Kanun Manazil, dah sampai Jeddah, baru beritahu tak niat, maka kena patah balik pergi Kanun Manazil dan baru boleh masuk masuk balik ke Mekah untuk buat umrah. Jadi sebab itu mutawif dikata dia kena ingatkan ataupun kena buat kena beritahu semua jemaah niat atas apa ni pas tadi sebelum bergerak. Okey. Dan bila itu niatlah rukun yang pertama kita lah. Kita ada rukun pertama kita, kita ada niat. Rukun pertama ni niat ihram ni. Tak niat dan ihram umrah. Tak. Niat di miqat, kita dah berada dekat miqat. Dan miqat ni kita dah dekat miqat, alhamdulillah. Dan kemudian bila niat saja, kita kena mematuhi pantang larang sehingga kita bertahalul. Ada. Selepas itu ni mematuhi pantang larang ni sepanjanglah, sepanjang kerja umrah, kita tawaf, sa'i dan kemudian tahalul dan tertib. Jadi rukun umrah ada lima saja, katakan, iaitu niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul dan tertib, dan tertib. Kita kata rukun umrah ada lima je, niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Wajib haji ada dua, niat umrah di miqat dan mematuhi pantang larang sehingga tahallul. Baik. Inilah kita kata tempat miqatnya. Ni miqatnya kita ada Zulhulaifah yang jaraknya 450 km. Ini dekat Madinah. Kita ada apa ni Juhfa 190 km. Kita ada Yanamlam 50 km. Kita ada Qarnul Manazil 94 km. Dan kita ada Zatul Irq lebih kurang dengan 94. So ia enam-enam adalah paling dekat lah dengan Mekah, iaitu 50 km. So kalau kata tadi turun Jeddah tadi tak niat, paling dekat dia pergi ia enam-enam ataupun Kanun mana Manazil. Tengoklah yang mana yang paling cepat untuk disampaikan. Tapi kita tak lalu ia enam-enam, kita akan hanya dan pergi ke Kanun mana, sebab yang ini dia orang-orang yang daripada arah yang berbeza lah, nyatakan. Arah yang berbeza. Kalau daripada Jeddah, saya rasa lagi jauh. Jeddah lebih dekat ke Kanun Manazil. Allah Alam.
Kalau kita duduk dalam Mekah, kita duduk dalam Mekah, kita nak berihram buat umrah, orang Mekah, kita dah duduk sehari dah habis dah buat umrah, kita nak buat umrah lagi dulu. Kita kena berihram kat mana? Sama ada pergi Jarana, Hudaybiyah ataupun Tan'im ataupun mana-mana tanah halal. Kalau orang bagi teka-teki, apa dia ibadat yang kena campurkan yang halal dengan yang haram? Umrah. Umrah bagi ahli apa di Mekah, ingat-ingat. Dia kena campurkan dulu, baru dia dapat mengerjakan, baru dia dapat ibadah umrah tu. Jadi dikatakan orang yang berada dekat Mekah, dia kena keluar, ataupun orang yang buat umrah mesti dia ihramnya sebelum masuk tanah haram, berada di Mekah. Jadi katalah, misal kata dia daripada Zulhulaifah, katakan dia masuk Zulhulaifah, Zulhulaifah dia lupa niat, dia lupa niat, maka para ulama kata dia kena patah balik lah. Dia tak boleh masuk ke Mekah dengan untuk niat umrah tanpa dia berniat dekat Mekah dia. Nah, mesti kena buat gitu. Tapi tuan-tuan tadi, seperti mana tuan-tuan tadi, Ustaz, kita kan dah masuk Jeddah, kan? Kenapa tak dah melepasi lah, dah melepasi Mekah? Memanglah dah melepasi Mekah, tapi sebab itu tuan-tuan dibawa di ke Taif, daripada Taif masuk balik ke Mekah, dan sebab itu kita Mekah dekat Qarnul Manazil. Sama juga kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, dah sampai Jeddah dah, dah masuk dah kawasan apa ni, kawasan apa, lebih melepasi dah dalam tempat kawasan Mekah. Tetapi sebabkan kita nak pergi ke Madinah, maka laluan Mekah kita ialah di apa ni, di Zulhulaifah, katakan. Wallahu a'lam. Sebab tu kita pergi, sebab kenapa Ustaz nak bawa pergi Taif, katakan tak masuk Mekah terus ke? Bukan tak boleh masuk, katakan. Masalahnya kalau masuk Mekah, hotel tak dapat lagi, sebab hotel start pukul 3, katakan. Takkan nak duduk menganguk dekat apa ni, dekat lobby hotel, katakan. Tak nak tunggu, nak buat umrah pun beg, takkan nak tinggal dekat hotel pun semua, katakan. Jadi solution yang ada ialah kita pergi ke Taif, katakan, tanpa kita berihram daripada Malaysia ke apa, tak perlu tunggu dekat Qarnul Manazil, kita naik bas nak pergi ke sana. Itu lagi mudahlah, lagi mudah. Wallahu a'lam. Baik. Tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kata seterusnya inilah, sekiranya tidak berniat ni, kan? Sekiranya tidak berniat, ada macam adalah denda-denda yang dikenakan. Dia denda ni kalau dia masih lagi tak berniatlah, dia kena denda. Dendanya seekor apa ni, seekor kambing. Tapi baik dia patah balik jelah, dia balik patah balik. Ini dia tak termasuk dalam haji lah, haji-haji. Kita nanti banyaklah jenis-jenis dam ni, tapi tak payah risau dengan macam Allah denda-denda ni. Ya. Dalam flight dengan dia, dia ada announce kan, kita akan berlari, kalau kita tak payah. Bila dia announce tu, jangan niat. Kalau niat masa tu, tuan-tuan dah dikira berihram. Tetapi masalahnya kita pakai baju biasa, nanti kena dam pula, kena denda. So memang dia akan announce, jadi tak payah hiraukan. Tuan-tuan boleh tidur ya, sampai kat Jeddah. Kalau orang yang berniat apa ni, naik flight tu, dia katakan dia dah pakai ihram sini, dia kena beware ya, supaya tak apa ni, tak melepasi Mekah. Tapi kita tak berihram daripada sini, kita tak pakai ihram daripada sini, sebab tuan-tuan akan dibawa ke Taif, katakan. Dan berihram berbikat dekat Qarnul Manazil, betul-betul kat masjid dia. Kalau tidak, di atas flight je, katakan. Jadi kita tak lalu situ, kita tak buat itu. Tuan-tuan berihram dekat masjid di Qarnul Manazil itu, daripada balik daripada Taif tu. Jadi tak ada isu tuan-tuan apa ni, nak berihram kat atas kapal terbang, katakan. Itu kena ingat baik, jangan tersilap. Walaupun di announce, dan memanglah kita nak pergi buat umrah, tapi kita tidak
melalui miqat yang di atas kapal terbang. Kita akan melalui miqat yang sebenar di daratan. Itu kena ingat baik. Baik. Kemudian nama Allah Subhanahu Wa Taala sampailah siap dah tadi dah kain ihram apa semua, kita dah berniat atas atas bas tadi sama-sama mentawif ingatkan kita kata niat umrah ni, ini contoh niat umrah ni, saja aku mengerjakan umrah berihram dengannya kerana Allah Ta'ala mengatakan ini niat umum lah. Okey, kalau dia umrah yang kedua, saya buat umrah kedua Ustaz, mengatakan bukan umrah pertama dah ni, umrah yang kedua nak buatkan untuk orang lain. So syarat nak buat umrah untuk orang lain, kita kena buat umrah untuk diri kita sendiri dulu. Kalau kita pergi ni kali umrah yang kedua dah, terus boleh kita boleh buat untuk orang lain. Tapi ni adalah first time kita buat umrah, tak boleh kita buat umrah untuk orang lain, kena dulukan umrah untuk diri kita sendiri. So kita niat untuk diri kita sendiri dulu, nanti dah selesai umrah yang pertama, ada peluang buat umrah kedua, barulah niat untuk orang lain. Cara niat untuk orang lain dah, kita dalam bahasa Melayu kita niat dalam hati kita, ya Allah aku nak buat umrah untuk siapa, aku nak buat umrah untuk mak aku, namanya sian-sian, dan aku berharap dengannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sesinya kena lafaz Ustaz, nak lafaz harap mana saya minta usaha. Niat ni dalam hati. Yang nawai tu umrah wa ahram tu biha ni dilafaz, rukun niat, bukannya lafaz. Jadi as long as kita kata dah, kita dah niat dalam hati, dalam hati kita dengan menggunakan bahasa Melayu kita, kita nak buat nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni untuk siapa, cukup dah menyatakan. Dan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk perempuan, dia ada bukan untuk perempuan saja, bahkan untuk lelaki dia katakan jika niat bersyarat. Boleh ke Ustaz nak niat bersyarat? Saya bagi tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat bersyarat bagi orang yang betul-betul ada masalah. Yang tak ada masalah nak apa niat bersyarat? Yang bermasalah contohnya perempuan yang dalam keadaan dan yang period katakan. Yang period sama ada ketika itu dia period, memang dia pergi itu time period dia katakan. Jadi dia boleh berniat, kalau ya Allah aku nak buat umrah, jika apa ni sekiranya aku terhalang daripada menyelesaikan ataupun menyempurnakan period, menyempurnakan umrah ini, aku bertahalul di situ. Jadi kita kena buat pengecualian di situ. Pengecualiannya ialah jika aku terhalang daripada menyelesaikan umrah, maka aku bertahalul di situ. Aku bertahalul di situ. Jadi di sini nama Allah Subhanahu Wa Taala, apabila wanita berkenaan datang haidnya masih belum bersih lagi, sampai dia apa ni, sampai tamat, sampai habis tempoh berada kat Mekah, dia habis, dia boleh bertahalul. Dia boleh bertahalul dengan membayar denda lah. Ada denda dia menyatakan dan kita kata dia apa, boleh pakai baju biasa, dia boleh terlepas daripada perkara-perkara yang dilarang. Tapi saya ada satu dari pandangan pandangan ulama juga dalam mazhab Imam Abi Hanifah, kalau seorang itu masuk dengan dalam keadaan period katakan, so dia dah dia masuk hari pertama dia sampai kat Mekah masih lagi period, hari kedua, ketiga, keempat, kelima masih lagi period, besok nak pergi dah ni, besok nak pergi ke Madinah pula, maksudnya tuan-tuan mati Allah, hari yang terakhir kita berada dekat apa ni, dekat Mekah tu, boleh dia siapkan bersihkan badan dia elok-elok katakan, dan dia tutup elok-elok, kemudiannya terus pergi tawaf dan sa'i, settle dan tahallul. Dia ada pandangan mazhab Imam Abi Hanifah rahimahullah taala untuk buat sebegitu katakan. So sama ada tuan-tuan nak bertahalul tanpa umrah, nak lepas diri daripada pantang larang ihram dengan sebab dah niat syarat, ataupun nak menggunakan tanfiq dengan mazhab Imam Abi Hanifah tadi, tuan-tuan boleh buat, tak ada masalah. Jadi itu the last choice, maknanya pilihan yang terakhir.
kalau seorang perempuan yang datang period dalam perjalanan umrahnya. Tapi kalau saya kata dah dapat umrah pertama, ha, dah, tiba-tiba dah selesai umrah pertama, besoknya datang period, jadi tak payahlah, ya, tak payahlah buat umrah kali kedua apa semua ni, dah untung rezeki tu dah dapat dah yang pertama. Yang ini yang saya kata tadi, pilihan bagi orang yang masuk-masuk period, ataupun memang di period daripada sebelum pergi ke Mekah lagi, belum sampai lagi, memang dia dah period. Jadi boleh dia berniat bersyarat, tapi dia ada peluang jika masih lagi period pada hari yang terakhir dia berada kat Mekah, dia boleh teruskan masuk masjid untuk tawaf dan terus pergi sa'i, settle. Okey, wallahu a'lam. Jadi dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu inilah bagi perempuan yang haid. Tapi kalau perempuan yang sama juga kesnya bagi orang yang uzur, dikatakan yang uzur bukanlah uzur pasal berkaitan dengan period, tapi masalah kesihatan, dikatakan ini masalah kesihatan pun boleh untuk dia menggunakan niat bersyarat. Tapi kalau kita sihat tak ada apa, maka tidak ada keperluan untuk kita niat bersyarat, maka tak perlu. Ada juga asatizah, ada pada ustaz juga, dia kata niat dia bersyarat, tak ada masalah pun, dia katakan. Kalau begitu arahannya daripada mutawif, ikut apa yang disarankan oleh mutawif. Kalau mutawif kata okey semua niat bersyarat, niatlah bersyarat, tak ada masalah pun. Okey, wallahu a'lam. Okey. Bila dah apa ni dah berniat, maka antara perkara yang disunatkan ialah kita bertalbiyah. Talbiyah, ya tengok. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Orang lelaki sunat angkat suara, orang perempuan sunat perlahankan suara. Dalam kebas tadi patutnya dah bergemur dah apa ni talbiyah ni. Tak ramai-ramai katakan tak ada masalah, masing-masing semua mengangkat suara dengan bertalbiyah. Labbaik Allahumma la, penat nanti. Bukan kata 24 apa ni sepanjang jam, sepanjang masa ke dalam dan kena sentiasa bertalbiyah saja, tidak, penat nanti. Nak baca, nak zikir, nak doa, silakan, tak ada masalah. Sebab tuan-tuan musafir, antara doa yang mustajab ialah doa ketika musafir. Angkat tangan, doa, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan musafir, tuan-tuan dalam ihram, banyak benda tu yang boleh ianya menyebabkan doa kita mustajab. Sepanjang kerja umrah dengan laki Allah Subhanahu Wa Taala, memang kita dituntut banyak berdoa. Saya ada seorang sahabat, dia dah 8 tahun, 9 tahun kahwin. Dia kata, jom lah apa ni cikgu, jom pergi umrah. Mana tahu ada rezeki Allah nak berikan, doa kat sana Allah mustajab kan. Memang sepanjang sana saya tanya dia, cikgu doa apa? Ada ustaz, dia kata kan, takkan saya tahu saya nak apa, dia kata. Saya sepanjang saya ni, doa saya dengan umrah saya semua nakkan anak. Balik Malaysia 2 bulan lepas tu, alhamdulillah isterinya disahkan dengan mengandung. Mengandung tuan-tuan mati Allah, tiga Allah bagi kembar. Bukan seorang, tiga kembar terus Allah bagi tiga orang kembar, katakan. Sampai isterinya terpaksa ambil cuti special case, katakan. Sebab tiga orang kembar apa ni tak larat nak pergi mengajar dan sebagainya. Jadi dia ambil cuti khas, katakan, apa ni, untuk sehinggalah anaknya lahir. Alhamdulillah anaknya sekarang dah darjah tiga lah, darjah tiga dah, dua lelaki seorang empat anak. Katanya dia apa ni, itu pun kita kata dia apa ni, dia bersyukur sangat lah yang cakap dapat cukup dah lah, ada tiga orang tu, dua lelaki seorang perempuan. Nak dua orang lelaki seorang perempuan, tapi kalau ada rezeki lagi dia nak lagi lah. Tapi dah isterinya dah apa ni, di tak boleh dah untuk apa ni mendapatkan anak, sebab umur dah meningkat kata. Jadi dia cukuplah dengan tiga orang tu. Tapi rezeki dia lah, tapi rezeki memang rezeki kan. Terbanyak bila dia kata dia dapat tiga, alhamdulillah doa cikgu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sana doa yang mustajab ialah doa yang datang tulus dengan daripada hati kita. Memang apabila doa itu diungkapkan
daripada datang daripada apa ni jiwa kita, daripada hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, itulah doa yang mustajab. Sebab itu saya tak suka, bukan saya tak suka, maknanya saya cepat tanya maaf, tak perlu pun nak suruh apa ni mutawif doa kita amin. First, mutawif akan baca doa apa yang dia tahu, dan dia tak tahu apa yang tuan-tuan nak, ya tuan. So the best solution ialah tuan-tuan baca doa sendiri. Dalam bahasa Melayu pun tak apa, tapi kita faham apa yang kita minta. Tak, jangan doa dalam bahasa Arab. Bagus bahasa Arab, ya tuan, tapi apa yang kau minta, entah, ya tuan. Tak tahu, tak tahu. Sayangnya kita minta tapi kita tak tahu apa yang kita minta. Macam kita pergi minta bantuan lah. Kau nak minta apa? Entah lah. Habis kau datang doa, ya tuan. Nak minta bantuan, bantuan apa yang minta? Entah lah. Impamanya begitu, ya tuan. Jadi kita minta dengan Allah SWT, kita pun tak tahu apa yang kita minta. Kan alangkah baiknya kalau kita minta dengan Allah, kita tahu apa yang kita nak minta. Maka di situlah datangnya apa ni, kita kata daripada lubuk hati kita, nah, kita minta dengan Allah SWT. Jadi perjalanan tadi kita teruskan dengan talbiyah dan menjaga pantang larang. Pantang larang saya pergi terus skip-skip sebelum lepas tu kita, nanti kita balik-balik kat sini. Kita lihat ada tak ada sebuah jenis pantang larang dia. Pantang larang untuk apa ini, untuk jemaah apa ini, umrah. Yang pertama sekali dengan mati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh memakai wangian. Tak boleh pakai wangian. Semua wangian tidak dibenarkan kita pakai. Jadi elakkan. Hatta baju ihram yang kita nak pakai, maka tidak boleh kita memakai yang telah dibasuh dengan pewangi. Jadi pakai kain-kain ihram, baju-baju ihram yang kita nak pakai bagi perempuan, kain ihram bagi lelaki, jangan dibasuh dengan pewangi. Jangan dibasuh dengan pewangi. Dan kita, kalau misal kata ada orang cuit ataupun tersentuh wangian, maka kena cepat-cepat basuh. Kena cepat-cepat basuh untuk mengelakkan kita kena bayar dam. Ya, itu memang. Yang kedua, dengan mati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh pakai pakaian yang berjahit bagi lelaki. Bagi lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit. Apa maksud pakaian berjahit? Kalau ihram, kain tuan, kain tuala, ada orang tanya ustaz, kalau dekat hotel tu kain tuala tu boleh pakai tak? Ya, tengok. Kain tuala tu boleh pakai, bukan je berjahit ke ustaz? Bukan berjahit ke kain ihram? Yes, memanglah berjahit. Tapi adakah dia berjahit yang dimasukkan dalam fiqah? Tidak. Kadang-kadang kita nampak apa ni, kain tuala tu dia berjahit ujung kan? Yang dimasukkan berjahit ialah dua lapisan. Macam ini kita ada. Dia ada dua lapisan. Ujung ni disambungkan, kemudian dijahit, disambungkan dari jahit ujung ni, macam kain pelikat. Kalau kita pakai dalam kain pelikat itu, kita pakai macam kain tuala pun, dia tidak dikatakan kita pakai pakaian berjahit. Maksud kita pakai pakaian berjahit ini dalam bagi lelaki ialah disarung, disarung pada badan. Yang itu yang tak boleh. Kalau kain pelikat ke tuala ke kita pakai normal biasa macam ni kita pakai, maka tidak dikatakan kita memakai pakaian berjahit bagi lelaki. Yang dilarang itu ialah kita sarung. Yang dilarang itu ialah kita menyarung. Tak menyarung tak boleh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, antara larangan umrah ini, kita kata tidak boleh memakai tutup kepala bagi lelaki. Tutup kepala bagi lelaki, contohnya kita kata panggil kopiahnya ni lah, tak boleh. So masa dah niat ihram tu, jangan tutup kepala lah. Kalau tutup kepala kita lupa, tak, kita lupa, cepat-cepat tanggal, cepat-cepat tanggal. Ataupun kadang-kadang kita ni masa nak betulkan kain ihram tu, kita tertutup kepala, cepat-cepat turunkan baju. Jangan dibiarkan. Dia dah terlupa kain ihram bila masuk dalam jaket,
ni yang ni di luar adalah kain berdekat. Tapi kain berdekat ni bukan kain berdekat yang dijahit. Boleh tak digunakan kain berdekat? Boleh, tak ada masalah. Nanti kan. Ini tak bercantum lagi lah. Yang tak bercantum, kalau bercantum pun dia boleh lah tetaskan dia punya apa, buang dia punya jahitan tu dan dipakai jadi macam kain ihram. Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Kemudian macam Allah tak boleh pakai tutup kepala ni, kalau misal katalah kita ada apa ni, buku payung, kita pakai payung, tak kepala atau payung, kepala kita payung di atas, siapa boleh, tak ada masalah, harus. Jadi kalau yang tak boleh ni masalahnya Syiah je. Dan Syiah ni macam Allah SWT dalam ihram, dia kata bas tu tak boleh ada bumbung. Itu dia kata kan. Kalau tuan-tuan pergi kerja haji, bas tak ada bumbung tu Syiah punya bas. Sebab dia kata bumbung pun tak boleh, dia kata. Saya kata kalau bumbung tak ada, hotel tak boleh duduk lah. Tak boleh duduk kat hotel. Tak, sama je lah. Hotel kan ada dia punya bumbung yang tak perlu kan, kata kan. Dia kena duduk kawasan lapang kan, kata kan. Jadi itu apa ni, ajaran yang sesat lah, kata kan. Apa ni, Allahu a'lam. Baik. Jadi yang tak bolehnya apabila dia melekat atas kepala, bagi lelaki. Bagi lelaki dan perempuan juga, larangan memakai sarung tangan. Sarung tangan. Orang perempuan tak boleh pakai sarung tangan, orang lelaki pun tak boleh pakai sarung tangan. Bukan setongan ni, setongan lain. Setongan tu sebab untuk aurat tu, kalau perempuan harus tidaklah boleh dipakai, tak ada masalah. Nyatakan jika ada masalah untuk maknanya mungkin baju ni yang tadi mungkin nak melakkan aurat itu buka, boleh dipakai setongan, tak ada masalah. Tapi yang tak boleh ialah sarung tangan. Dia panggil kufas. Kufas ni maknanya yang menutup semua jari. Nyatakan itu tak boleh. Orang perempuan dengan lelaki tidak boleh menutup muka, kecuali keadaan sekarang ni, iaitu dibenarkan disebabkan takut wabak ataupun takut penyakit dan sebagainya. So endemik, kita dah endemik dah. Kat Arab Saudi pun dah endemik. Cuma apa ni, naik untungnya naik Saudi Airlines ni, dia tak minta dah apa ni vaksin ataupun sijil vaksin apa semua. Tapi kalau naik flight lain, yes, mungkin. Kawan saya semalam dia beritahu kalau naik Mas masih lagi minta CJ Maxi, nyatakan. So kalau naik sebab Saudi, dia tak tanya dah lah. Ada yang tanya, Ustaz, kalau saya kat sana nanti positif macam mana, Ustaz? Tak payah bagitahu orang, senyap. Kalau dia bagitahu orang, semua orang risau, kata. Semua orang akan risau. So dia tahu, dia dah tahu dia positif, kata, jelas dia duduk je lah quarantine, ya. Dalam bilik ke, tak pergi mana-mana, minta tolong kawan bawa hantar makanan dan sebagainya. Sebab dia dah, benda tu dah jadi macam demam biasa, ya. Demam biasa. So kalau dia positif pun, dia, kalau dia keluar ke mana-mana pun, orang pun tak ada, dah endemik, katakan. Dah dianggap. Cuma kita kata tengoklah keadaan tu, kalau teruk tu mungkin akan dibawa ke hospital dan sebagainya lah. Tapi kalau dia masih lagi sihat apa semua, setakat batuk tu saja, so kita kata tidak adalah apa yang nak disuarkan. Mudah-mudahan insyaAllah sihat. Banyakkan minum air zam-zam sana. Baik. Kemudian dia macam, dan ubat-ubatan yang diperlukan. Baik. Kemudian dia macam Allah SWT, yang dilarang juga ialah apa ni, mencabut rambut dan memotong kuku. Orang perempuan, tak apa saya tanya kopi yang orang perempuan dalam dia pakai anak tudung, dia buka je anak tudung dia, tengok Masya Allah banyaknya rambut. Rambut itu tak perlu bayar dam. Maknanya tidak dikenakan bayar dam. Sebab dia tercabut dengan sendiri. Okey, so jangan risau. Yang kena bayar dam ni yang mana? Yang kita pergi tu macam orang mobilo, uban ke tumpuh gitu. Pak, setari kena bayar dam. Ataupun kita duk sikat rambut, dan sikat rambut dengan kuat. Kan bila rambut panjang sikat, ada sangkut-sangkut, kita pun tarik juga, putus rambut tu, maka kena bayar dam. So kalau dia buat dengan, kalau dia buat dengan perlahan je sampai tak ada apa sangkut kan, tiba-tiba dah habis nampak rambut, rambut tu pun tak kena bayar dam. Okey. Ataupun dia letak rambut je ni, orang Melayu kita, dia tahu, dia suka, dia tanya, dia tengok, mesti nak cuba tengok, ada tak rambut. Dia tak perlu pun,
Unless kalau kita memang buat benda itu dengan usaha kita. Usaha kita yang memang secara lazimnya rambut itu boleh tercabut. Itu saja. Maknanya sama juga lelaki, kadang-kadang dia tidur dekat seat dalam bas dengan kain ihram, dia sandar dekat seat yang ada, bangun tersedar dari tidur, tengok rambut dekat apa ni kain ihramnya banyak. Maka perlu bayar dam? Tak perlu. Okay? Yang hanya perlu bayar dam ialah yang dibuat sendiri. Dia cabut sendiri. Dan yang lainnya tadi, apa ni, kita kata bernikah diharamkan ketika ihram, wakil nikah, menikahkan orang, meminang orang ketika dalam ihram tidak dibenarkan. Tak. Kemudiannya apa ni, lebih-lebih lagi ialah melakukan hubungan suami isteri dalam ketika ihram juga tidak dibenarkan sama sekali. Itu antara bantang larang. Berburu, tak ada orang pun nak pergi sana, nak pergi buru ke, nak pergi buru cek bab ke apa, kot-kot lah. Lalu kat Padang Pasir tu, Ustaz kat sini boleh buru dok ke? Tak. Dok ni saya menamakan dok. Dia rasanya macam ayam. Dia rasa macam ni. Tapi sebab orang kita geli, sebab macam biawak. Dia kata, Ustaz kenapa dok ni halal, biawak tu haram? Sebab dok dia tak makan pun benda-benda yang kotor tu. Dia hanya makan pucuk pucuk pokok je. Dia makan benda-benda yang bersih. Tak macam biawak kita. Biawak kita kat sini semua benda bangkai semua dimakan, ya, kan? Lepas tu dia boleh dimakan tak. Cuma orang tak selera nak makan, ya? Nabi pun tak makan. Tapi Nabi tak kata ia haram. Nabi kata kami tak biasa makan. Hadza ta'am laysa min ardina, kata Rasulullah SAW. Ini bukan makanan kebiasaan kami, jadi kami tak makan. Tapi Nabi tak kata ia haram. So sahabat-sahabat lain makan, Nabi tak makan. Wallahualam. Dok nak matikan dia pun lama. Nak kena sembelih, kena tongdinkan, baru cepat mati. Kalau tidak berjam-jam dia hidup lagi, walaupun dah sembelih. Dia Masya Allah, dia katakan Wallahualam. Kita apa ni, tak adalah orang pergi sana nak berburu. Ataupun sampai sana kita dilarang juga apa ni, memotong pokok-pokok yang ada. Musim-musim sejuk ni banyaklah pokok-pokok yang cantik. Tak payahlah tengok bulu kertas ni tak ada kat Malaysia ni. Ustaz boleh tak ambil batang-batang ni buat balik? Dia tak boleh. Kata dalam ihram tak boleh. Okey. Baik. Kemudian tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sama juga dengan potong kuku. Potong kuku jangan gigit sampai ada setengah kuku habit digigit. Menyebabkan kukunya tersiat ataupun ni, maka tak boleh. Hukumnya ada denda ni. Dendanya apa? Selai rambut satu cupak. Ini dipanggil satu cupak. Biasanya normally kita kata satu lai rambut tu RM5 lah, katakan RM5, katakan untuk kita sedekahkan pada apa ni, fakir miskin yang ada dekat Mekah. Apa ni, untuk bayar dam mesti buat dekat dalam tanah haram Mekah. Tak boleh buat kat Madinah ke, tak boleh buat kat Malaysia ke, tak. Dia mesti buat dekat dalam selai satu jumpak. Anggaran lebih kurang dalam RM5 lah, ya, dalam RM5. Okey. Okey. Kemudian dalam mati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sama juga lah, dia katakan belalang musim-musim dia. Kalau belalang ni musim panas je lah, dengan musim sejuk ni kurang lah, katakan. Musim panas tu belalang tak payahlah dalam ihram tu kita pergi tangkap burung ke, burung pati tu kita pergi tangkap burung nak sembelih nak makan ke, belalang tangkap nak goreng ke, katakan. Tak perlu, katakan. Belalang-belalang yang ada tu pun bukan belalang yang boleh dimakan. Belalang-belalang yang beracun, katakan. Wallahualam. Dia ada belalang yang boleh makan. Saya tengok ada restoran yang menghidangkan belalang makan, goreng. Boleh makan tak boleh makan, dia tak berani nak makan. Dia buat nasi biryani, nasi mandi tu atas tu semua belalang goreng. Kalau kita kan ada sengah tu ayam kan, ayam daging ni penuh dengan belalang. Yang boleh makan, makanlah. Tapi kita tak boleh berburu lah binatang apa pun. Nak bunuh binatang dekat tanah haram ni,
bila kita berada pada tanah haram ni, kita hanya boleh bunuh kalau ianya boleh memudaratkan kita. Contohnya ular, kalau kita jumpa ular lah. Ada yang kedua, kita kata macam tikus katakan, ataupun helang ataupun gagak, kita boleh bunuh. Dia adalah binatang dipanggil khamsun minal fawasik yuqtanna fil hil wal haram. 5 jenis binatang yang boleh dibunuh ketika kita dalam ihram, maksudnya dalam kita berada di tanah halal ataupun di tanah tanah haram. Antaranya tadilah apa, tikusnya, kemudiannya apa ni, ularnya, apa ni, gagak ataupun helang adalah beberapa few binatang yang kita boleh beli. Tapi kita tak jumpa pun binatang-binatang ni ketika dekat dalam tanah tanah haram. Kalau jumpa pun dekat dalam Mekah, dia bukanlah binatang tetapi dia makhluk lain.